Hello, apa khabar warga YouTube? Terima kasih kerana menonton video-video aku di channel HD Black RV. Baiklah, kali ini aku nak kongsi video atau konten untuk channel aku HD Black RV seterusnya, iaitu konten apa ni berkaitan dengan satu event ataupun program di Kampung Orang Seli Busuk Baru. Program ini berlangsung pada 10 Disember 2022 pada hari Sabtu, iaitu program penilaian untuk penjurian. Jadi pertandingan ni dah pun bermula sejak beberapa bulan lalu, iaitu aku rasa dalam lebih kurang 6 bulan yang lepas di Kampung Orang Seli Busuk Baru, iaitu pertandingan halaman rumah tercantik. Pertandingan ini sebenarnya kali kedua diadakan oleh pentadbir Kampung Orang Seli Busuk Baru sendiri, iaitu Majlis Perwakilan Keselamatan Kampung Orang Seli Busuk Baru yang membuat ataupun menganjurkan sepenuhnya pertandingan ini. Jadi pertandingan ini menilai beberapa peserta lah, tak semua peserta yang mengambil bahagian, untuk apa ni, penduduk Kampung Orang Seli Busuk Baru sahajalah. Mereka pada yang menyertai ataupun yang turut serta untuk pertandingan ini, mereka akan membuat hiasan rumah mengikut tema yang dianjurkan oleh pihak penganjur. Kali ini temanya ialah penggunaan bahan gitar semula dan juga penggunaan tanaman-tanaman herba dan landscape halaman rumah. Baiklah, Kampung Orang Asli Busuk Baru terletak di negeri Selangor, di kawasan selatan negeri Selangor, di dalam daerah Kuala Langat. Kampung Orang Asli ini merupakan sebuah kampung. Kampung Orang Asli Busuk Baru dipindahkan ke penempatan baru ni pada sekitar tahun 1993, lebih tepat pada penghujung 1993, setelah kawasan asal ataupun tempat asal, iaitu di Kampung Busuk Salak Sepang, diambil oleh pihak kerajaan untuk pembangunan Kuala Lumpur International Airport. Orang Seli Busuk Baru. So aku diminta untuk menjurikan kawasan landscape Kampung Orang Seli Busuk Baru ni. So hari ini hari Sabtu. So jom kita lihat pelbagai hiasan dan juga dia punya hiasan-hiasan dan juga tanaman. Mereka ni ada tema, tema barang terpakai, tema tanaman herba dan juga landscape. Mengikut kreativiti. So kita nilai mengikut kreativiti, mengikut kepandaian mereka menghias halaman rumah. Kita tak menilai dari segi rumah lah, kita menilai dari segi hiasan di rumah saja. Jom kita layan video. Jadi hijau ni, sebanyak-banyak ni. Buah merah, ini merah ni. Ia pisang ni, ha. Pisang udang. Pisang raja udang. Maka kalau muka masam tolak satu makan. Saya senyum dan tengok belajar orang putih dengan sensei. Dengan aku saja putih, jaga orang putih tak apa. Lama ni ya. Bersembang-sembang. Yalah. Ya, Gendoi. Terima kasih. Sama. Ya. Aku pun lama juga kiat ni. Jangan. Kenui ada, Kenui ada lah kerja-kerja. Iyalah, ada kerja je. Iya. Eh, Gendoi. Ha. Ya ni ya. Ha, ya. Okey, sekarang di rumah yang seterusnya. So kita tengok apa yang ada. Oh, itu dia. Rambutan gading. Lampu banyak. Malam dia akhir malam dia nampak ni. Buat jemai. Buat jemai.
Yang ni ada lampu ni, dia orang letak lampu. Tapi malam memang cantik je. Ada lalu malam juga. Memang cantik dia orang buat. Ni tambah cantik lah, dia orang tambah-tambah lagi. Member dia juga ni kan? Ya, member juga. Okay, ni ada telur apa ni? Telur siput. Siput apa Matin? Siput gondak. Betul tahu ni. Warna pink dia punya telur. Siput dia boleh makan ni. Tapi yang tahu siput dia lah. Telur siputnya tahu lah boleh makan banyak. Kakinya bunga. Betul lah. Telur siput. Siput boleh makan ni? Ya. Siput gondang, bukan kondang, gondang. Pagar tu yang saya nak sebut mahkota dewa lah tadi. Yeah.
ni. Ni kena cuci makan tau. Belajar ni origami ni. Senang nak lipat. Oh, dia kan. Apa tu? Ni duduk ni guntur tak ni? Tak, tak boleh duduk. Wah. Sebab tu pono ni. Ini rumah nombor? Oh, yeah.
apa benda ni? Kuda berenang. Tengok aja lu apa. Iya. Malam nak. Mahal tu kita. Batu-batuan yang kalau kita tengok kat rumah peserta tu ada yang dicat, dispray dengan berbagai warna mengikut kreativiti masing-masing. Hiasan tanaman, bunga, sayuran khas, laman kreatif yang selip dengan lampu. Okey, untuk yang pertandingan ini saya akan nerangkan hadiah pertandingan ya. Okey, untuk Johan, Johan akan membawa pulang wang tunai sebanyak RM1,000. Untuk tempat kedua, RM 800. Fuh, memang penat ya mengadili pertandingan halaman rumah tercantik. Bukan sahaja kita perlu melihat satu persatu dan hadir ke setiap rumah dan melihat dan membuat penilaian yang saksama dan adil untuk diberikan kepada peserta-peserta pertandingan halaman rumah tercantik. Jadi setelah beberapa jam pada sebelah petang terus diadakan majlis penyampaian hadiah ataupun pengumuman keputusan pertandingan halaman rumah tercantik ini yang berlangsung sebenarnya 6 bulan yang lalu. Jadi ada masa yang secukupnya lah untuk para peserta menghias dan juga mendekorasi rumah masing-masing. Jadi tahniah diucapkan kepada semua yang menjadi pemenang dan tak berjaya, mereka tetap menerima hadiah sagu hati daripada penganjur. Jadi bermakna tidak akan seorang pun yang akan mendapat ataupun pulang dengan tangan kosong ya. Jadi masing-masing dapat sagu hati dan tahniah kepada yang berjaya mendapat tempat pertama, kedua dan ketiga. Diharap program-program sebegini terus diadakan pada masa akan datang dan menjadi contoh untuk para pentadbir kampung, terutama masyarakat orang asli, kampung orang asli di seluruh Malaysia, menjadikan program ini sebagai ialah batu pengukur ataupun sebagai contoh kepada pentadbir-pentadbir kampung di seluruh Malaysia, terutama kampung orang asli. Okey, baik, setakat ini sahaja untuk video kali ini. Semoga ianya bermanfaat. Jangan lupa rakan-rakan kita yang telah hadir menonton, telah hadir menonton di channel saya HD Black RV, untuk tinggalkan subscribe, like dan juga share video ini di mana-mana platform media sosial anda.